Peringatan kepada bakal pasangan calon agar mematuhi aturan saat melakukan pendaftaran di KPU disampaikan oleh Ketua Bawaslu Merauke, Oktovina Amtop. Salah satu aturan yang harus ditaat adalah pembatasan jumlah pendukung yang ikut melakukan pendaftaran serta semua pihak wajib mematuhi protokol kesehatan minimal menggunakan masker. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan penanganan sesuai aturan yang berlaku. Melakukan pada pengawasan, kami tetap mengacu pada regulasi yang ada, titik. Regulasi yang ada, kami menghimbau kepada bakal pasangan calon untuk memperhatikan itu, peraturan yang ada, yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami dari Komisioner KPU, bahwa 25 orang itu sudah sekaligus dengan pasangan calon. Dan disertakan dengan ID card-nya. Itu sudah disampaikan. Apabila lebih dari itu, minta maaf di luar. Tidak boleh masuk sesuai dengan dana yang sudah disiapkan oleh KPU. Sementara hingga kini Bawaslu Merauke belum menemukan laporan atau pelanggaran oleh bakal calon bupati terkait tahapan pemilu kada yang sedang berjalan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua.